keputusan ini akan diadakan ralat seperlunya. Ditetapkan di Pangkal Pinang pada tanggal 21 Mei 2021, Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Andes Anang Syarif Hidayat, Inspektur Jenderal Polisi. Dan selanjutnya supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya, selaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelantikan pejabat Kabat Lop, karena memang struktur yang baru ada di Polres, ada sebagai Kabat Lop. Karena struktur yang baru, makanya tidak ada terima jabatan yang Kabat Lop, tapi pelantikan. Ya, pangkatnya untuk realnya tapi untuk pangkat yang lainnya adalah Kompol. Kemudian di sini juga ada serah terima jabatan Kasat Reskrim. Kasat Reskrim diganti yang penggantinya dari Polda. Dan ada lagi pengukuhan. Pengukuhan di sini adalah pejabat yang lama dikukuhkan menjadi unsur yang baru ini, yaitu Kasih Propam dan Kasih Mas.